KPM. Assalamualaikum dan selamat pagi Kak Rohani. Waalaikumsalam. Selamat pagi Rahmawati. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Sempena bulan Ramadan ni, saya nak hadiahkan Kak Rohani sebekas kurma. Terimalah. Terima kasih. Alhamdulillah. Semoga Rahmawati sentiasa diberkati. InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mira. Apa khabar, sihat? Alhamdulillah, sihat. Oh, sedap nampak kurma. Nanti kita berbuka ya. Yeah. Nanti kita makan sama-sama. Baik, itu dia. Assalamualaikum, Saza. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia cikgu kita untuk hari ini. Dan kepada anda di rumah juga, assalamualaikum. Hai, bertemu lagi dalam... kali ini kita akan belajar subjek Pendidikan Islam pula, di mana topiknya ialah adab. Adab bersama jiran tetangga. Tadi tu Ustazah ada tunjukkan sedikit gimmick. Ustazah Rahmawati dan juga Ustazah Rohani tunjukkan gimmick bagi kurma. Menunjukkan tanda kita hormat kepada tetangga kita. Baik Ustazah, mungkin sebelum kita mulakan kelas ni, Ustazah nak perkenalkan diri dulu ke? Okey, Ustazah perkenalkan diri dulu. Okey, sebelum tu Mira, ya, Ustazah ada sebuah pantun untuk Mira dan murid-murid di Google Meet dan juga di rumah, yang menonton di rumah. Okey, pantunnya berbunyi begini. Ingin rasa memakan kari, kari cendawan, batang keladi. Nama saya Ustazah Rohani. Bersama kalian pagi ini. Okay, nama Ustazah, Ustazah Rohani binti Ismail dari SK Putrajaya Persin 182. Selamat datang Ustazah Rohani ya. Okey, Ustazah Rahmawati pula silakan. Okey, Ustazah pun nak berpantun juga macam Ustazah Rohani. Okey, dengar ya pantun daripada Ustazah. Mencari timba si anak dara, segarkan diri dengan mandi. Assalamualaikum, pembuka cap bicara dari saya Ustazah Rahmawati. Ustazah dari sekolah mana? Ustazah, saya daripada SK Putrajaya Presin 51. Baik, itu dia pantun. Saya pun ada pantun juga. Tadi Ustazah jual, saya beli. Saya beli boleh Ustazah? Boleh, jual murah-murah je. Ini pantun saya. Nama saya Mira. Gembira rasa dapat bertemu dua tuan puteri. Assalamualaikum pembuka bicara. Selamat datang buat saudari. Lepas kan? Okey, Ustazah. Sebelum kita mulakan kelas kita hari ini, minta Ustazah untuk sanitasi tangan terlebih dahulu. Memandangkan kita masih lagi belum menang dalam usaha melawan COVID-19 ini. Silakan Ustazah. Okey. Kemudian Ustazah Rahmawati silakan. Dan saya pula. Kita sudah sanitasi tangan kita. Kita boleh buka pelitup muka dan simpankan di dalam sampo pelitup muka. Okey. Baiklah, inilah kedua-dua Ustazah kita untuk hari ini yang akan menerangkan tentang pendidikan Islam. Mungkin Ustazah boleh dekat sikit dengan saya. Dalam kita menjaga penjarakan fizikal pun boleh dekat sikit dengan saya. Okey. Silakan Ustazah. Okey Ustazah, hari ini bukan hanya ada saya sahaja di studio, tetapi ada juga anak-anak murid kita. Anak-anak murid Ustazah lah yang akan bersama juga. Seluruh Malaysia ni, Mira. Bukan anak murid Ustazah saja. Okey. Ada pelbagai negeri. Pelbagai negeri. Wah, manakah adik-adik kita? Mari kita persilakan mereka. Ya, itu dia. Assalamualaikum. Hai. Wah, cantiknya semua pakai baju uniform sekolah. Hai. Berlatar belakang kan. Ada dari New York City. Ada yang berbaju purple masing-masing. Okey, mungkin kita boleh minta adik-adik kita untuk perkenalkan diri masing-masing terlebih dahulu. Silakan. Baik. Silakan. Nama saya Amira Nadira binti Irfan Farhan. Saya dari sekolah SK Agama Sibu. Wah, dari Sibu. Sarawak. Sibu Sarawak. Okey, kemudian silakan adik kita yang dari Seremban. SK Temyang Seremban. Siapakah namanya? Saya Siti Aini Husna binti Muhammad Kamal Afendi. Saya dari Sekolah Kemasaan Temyang, Seremban, Negeri Sembilan.
Wah, Seremban Negeri Sembilan. Baik. Okey, ada lagi dari adik dari SK Felda Bukit Waha Kota Tinggi Johor. Silakan. Terima kasih. Okey. Yang keempat, dari Sekolah Rendah Agama Integrasi Bandar Baru Bangi. Manakah adik tu? Nama saya Muhammad Rensafa bin Muhammad Shah. Saya dari Sekolah Rendah Agama Integrasi Bandar Baru Bangi. Baik. Terima kasih. Okey. Yang ini anak murid Ustazah. Ya, ada lagi seorang anak murid Ustazah, betul? Ya, betul. Siapa tu namanya Ustazah? Siapa anak murid Ustazah? Angkat tangan. Angkat tangan anak murid Ustazah. Ya, itu anak murid Ustazah. Yang mana? Dah perkenalkan diri tadi? Ni angkat tangan tu. Okey. Boleh minta perkenalkan diri? Dah perkenalkan diri belum? Masa belum lagi. Nama saya Muhammad Amir Azim bin Awang Muhammad Ismail. Saya dari Sekolah Perisian 182. Baik, itu dia. Dan juga anak murid Ustazah Rahmawati pula. Mana anak murid Ustazah Rahmawati? Sila perkenalkan diri. Ya, itu dia Aisyah. Silakan Aisyah. Saya Aisyah Maisara dari SK Putrajaya Presiden 51. Saya dari wilayah Persekutuan Putrajaya. Okey, terima kasih. Nampak muka masing-masing ceria. Okey, baiklah murid-murid. Sebelum kita mulakan sesi pembelajaran kita pada pagi ini, apa kata kita mulakan dengan doa belajar. Tapi Mira, Ustazah nak murid-murid yang akan membaca doa belajar kali ini. Boleh. Bersama-sama kita semua dan murid-murid di rumah yang sedang menonton. Okey, Ustazah nak pilih Muhammad Ryan Safa untuk membaca doa bersama-sama kita pada pagi ini. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina nikmata kawan syur alaina min wala ini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya Mira. Alhamdulillah. Murid-murid kita. Dapat membaca doa dengan lancar dan baik. Betul-betul. Okey cikgu. Kita berhenti berehat seketika. Okay. Lepas ni kita nak mula sesi pembelajaran kita dengan adik-adik di rumah dan juga di Google Meet. Anda jangan ke mana-mana. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga tetangga. Jiran juga bermaksud ahli-ahli 40 buah rumah setiap penjuru di utara, selatan, timur dan barat yang mengelilingi rumah kita. Hadis riwayat Abu Daud. Lagi bersama dengan Mira dan juga Ustazah Rahmawati dan juga Ustazah Rosnani. Okey, Ustazah, tadi sebelum kita berhenti berehat, Ustazah nak ceritalah pasal tajuk kita hari ini iaitu jiran. Ya, betul, Ustazah? Ya, betul. Silakan Ustazah Rohani. Okey, baiklah. Terima kasih ya anak-anak murid-murid di rumah. Okey, tadi semasa sebelum masuk, murid-murid di Google Meet dan juga di yang menonton di rumah sudah melihat ya gimmick Ustazah Rahmawati memberi kurma kepada Ustazah untuk berbuka puasa pada petang nanti. Alhamdulillah, baik kan sikap dan sifat Ustazah Rahmawati, kan? Betul tak? Okey, baiklah. Mira, yes, Ustazah ada satu teka-teki untuk murid-murid Ustazah di Google Meet dan juga di yang sedang menonton di rumah. Nak tahu apa itu teka-teki? Nak, Ustazah. Okey, nak ya? Okey, bersedia ya semua murid-murid? Okey, teka-tekinya berbunyi, apakah dia ahli-ahli 40 di utara, di selatan,
di timur dan di barat yang mengelilingi rumah kita. Boleh jawab? Siapa nak jawab? Di Google Meet. Siapa nak jawab? Angkat tangan. Boleh angkat traffic light ke angkat tangan. Okey, bagus. Silakan Muhammad Amir. Silakan. Muhammad Amir. Yang nak murid ustazah. Jiran. Alhamdulillah, mumtaz. Terbaik, Amir Azim. Jiran. Okey. Okey, kita nak tahu apa itu maksud jiran, bukan? Murid-murid mesti nak tahu jiran-jiran di kiri, di kanan rumah kita, belakang, depan. Apa itu jiran? Kan? Okey, baiklah. Jadi ustazah nak kakak Mira kita membantu ustazah untuk menyelesaikan satu puzzle yang puzzle yang menunjukkan apa maksud jiran. Boleh, boleh ustazah. Jadi saya dekat bantu. Sini ustazah ya. Ustazah bantu ya. Okey, mula-mula apa? Jiran ialah? Jiran ialah. Apa? Yang pertama ada yang pertama mestilah jiran, kan? Okey, saya koyak belakang dia. Koyak belakang dia. Okey. Jiran. Jiran, sekejap. Okey, saya jiran. Tampal sahaja. Tampal. Dari kiri sikit. Okey, jiran. Okay, jiran. Okey. Apa Mira? Jiran apa? Jiran adalah. Oh, adalah. Okey, adalah. Jiran adalah. Jiran adalah. Jiran adalah apa ni? Ada apa? Jiran adalah apa? Boleh, boleh tolong kakak Mira boleh? Kita. Siapa yang tahu? Bagi clue jawapan dekat saya. Adik-adik clue, yang dekat Google Meet tu. Angkat je tangan kalau nak jawab. Jiran adalah. Angkat tangan ataupun angkat traffic light kita. Jiran adalah. Apa? Orang. Orang. Okey, jiran adalah orang. Sekejap ya. Orang. Apa lagi ni? Banyak lagi ni. Jiran adalah orang. Oh, pandai kakak Mira kita. Jiran adalah orang yang dekat kot. Oh, orang yang dekat. Jiran. Kita kuat sikit. Okey. Jiran adalah orang. Orang. Okey, kita cari orang. Jiran orang adalah yang dekat. Orang tak ada lah kakak Mira. Yang ada lah. Adalah orang yang. Yang. Orang yang. Orang yang. Dekat kan? Betul. Orang yang dekat. Dah ada dah dekat. Berdekatan. 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 Berdekatan apa murid-murid? Cuba bantu kakak Mira. Cepat-cepat. Okey. Sila Ryan. Apa? Jiran adalah apa? Adalah orang yang berdekatan. Dengan kan? Okey, dengan. Dengan. Alamak, tak masuk. Tak boleh. Tak boleh. Kalau tak boleh itu maknanya tak betul kakak Mira. Orang yang berdekatan. Orang yang tinggal dululah kakak Mira. Tinggal berdekatan. Jiran adalah orang yang tinggal berdekatan. Berdekatan sinilah ya. Kan? Jiran adalah orang yang tinggal berdekatan. Yang tinggal berdekatan dengan boleh masuk kan? Okay. Dengan ada dengan, lagi dua. Dengan rumah kita. Itulah jiran. Itulah maksudnya jiran. Okey, saya kan? Koyakkan. Betul Ustazah. Oh, yang dekat dengan rumah kita tu jiran lah. Yang dekat dengan rumah kita. Di depan, di sebelah, di di belakang kan? Nanti kita akan fahami lagi, kita akan belajar lagi. Maksud jiran dengan lebih lanjut. Baik. Okey. Ma. Okey. Okey, tahniah kakak Mira, beri tepukan kepada kakak Mira. 10 markah dah kakak Mira kita dapat. Terima kasih. Okey, okay, jom kita baca bersama-sama maksud jiran. Baik. Okey, baik. Jiran adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Okey, ulang lagi sekali. Jiran adalah orang yang tinggal berdekatan dengan rumah kita. Alhamdulillah kita dah tahu apa isu itu definisi jiran secara ringkas. Nanti yang lebih detail kita akan belajar lagi. Okey, murid-murid di Google Meet dan juga di rumah yang sedang menonton, murid-murid ada nampak ini bahan-bahan yang ustazah sediakan. Kawasan model, kawasan perumahan kita, jiran kita.
dan juga ada kawasan rumah Saidina tu. Ini murid-murid dapat lihat dengan mata dengan berhadapan dengan murid-murid. Dan kita selepas ini kita akan lihat, belajar bagaimana cara kita untuk melihat rumah kita dan rumah jiran-jiran kita dan kawasan kejiranan kita melalui pemandangan dari atas. Baik. Daripada Google Meet. Google Earth. Daripada satelit lah. Dekat Miraya. Okey, kita ada penerangan lah. Kita ada video. Okey, mari kita saksikan. Mari kita saksikan video. Baiklah murid-murid. Pertama sekali kita type Google, ada keluar Google Earth. Kemudian kita klik. Kita tunggu. Okey, kita klik dekat sini. Kita tunggu. Boleh ambil telefon lah. Punya telefon ke laptop ke. Okey, seterusnya kita search lah. Kita boleh type lah nombor rumah, alamat semua. So, cuba type taman perumahan. Ini contohnya lah rumah murid-murid. Contoh je ya. Okey. Okey. Kita tengok pemandangan daripada atas. Kita boleh zoom sebenarnya. Ini seksyen 16 Bandar Berbangi. Kita boleh zoom, besarkan. Kita besarkan. Contohnya, ini rumah murid-murid. Murid-murid lihat, ramai kan jiran di hadapan, di belakang. Banyak rumah. Ini rumah kita contoh. Ini rumah kita. Di sekeliling ni adalah jiran-jiran kita. Dengan jelas kita akan nampak apabila kita menggunakan Google Earth. Ramai jiran kita. Okey, lepas ni murid-murid bolehlah cuba mencari rumah murid-murid dan lihat kawasan jiran-jiran daripada kawasan rumah kita dan rumah jiran kita daripada pemandangan daripada atas. Okey, itu sahaja perkongsian daripada Ustazah. Itu dia Google Meet ataupun Google Earth. Google Meet yang tu di skrin dengan murid-murid yang ada di kita. Okey, Google Earth Ustazah yang Ustazah terangkan tadi tu. Ustazah terangkan tadi adalah Google Earth bagaimana murid-murid nak mencari rumah murid-murid dan kawasan perumahan serta jiran murid-murid melalui satelit. Maknanya melalui carian Google Earth. Jadi letak je alamat yang macam murid-murid lihat tadi. Nanti tahu di mana lokasi rumah-rumah rumah kita dan rumah jiran-jiran kita. Banyak kan yang murid-murid dapat lihat tadi kan? Rumah di belakang, di depan ni, jiran ni. Kita akan ketahui lebih lanjut lagi tentang pengertian jiran oleh Ustazah Rahmawati. Silakan Ustazah Rahmawati. Okey, baik Mira, kita teruskan lagi. Okey, murid-murid semua boleh lihat di sini. Okey, tadi Ustazah Rohani telah menunjukkan permainan puzzle tentang jiran. Dari sini Ustazah akan terangkan lagi sekali apa itu pengertian jiran. Baik, kita lihat di sini. Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga sebagai tetangga. Okey, mudahkan nak ingat pengertian jiran? Jiran ialah orang yang tinggal berhampiran dengan rumah seseorang dan disebut juga sebagai tetangga. Okey, seterusnya mari kita lihat apakah dalil adab berjiran. Okey, kita lihat di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fala yu'zi jarahu. Rawah al-Bukhari wa Muslim. Maksudnya
daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jirannya. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Baiklah murid-murid, berdasarkan daripada dalil yang Ustazah dah bacakan tadi, hukum beradab dengan jiran adalah wajib. Tak kiralah jiran kita tu Islam ataupun bukan Islam, kita wajib menghormati jiran kita. Kalau kita sengaja menyakiti jiran kita, hukumnya haram dan berdosa. Macam itu ya, Mira? Faham, Ustazah. Maksudnya hukumnya adalah wajib. Wajib. Tidak kira Islam ataupun bukan Islam. Baik. Bagaimana pula dengan hak sebagai jiran, Ustazah? Okey, hak sebagai jiran itu nanti akan diterangkan dengan lebih lanjut oleh rakan saya, Ustazah Rohani. Okey. Okey. Silakan, Ustazah. Okey, Mira. Kita sebenarnya kita ada lakonan ataupun simulasi daripada murid-murid kita dari Google Meet. Bersedia semua murid-murid? Bersedia, Ustazah. Okey, alhamdulillah. Okey, kita nak dialog. Okey, kita ada kita wajib mengetahui hak-hak jiran kita. Okey. Kita akan belajar hak jiran kita yang pertama dari segi perbuatan. Dan yang kedua dari segi percakapan. Dan yang ketiga dari segi emosi. Okeylah. Baik murid-murid, bersedia? Kita akan berdialog. Ya? Okey. Boleh cari pasangan, bersedia dengan pasangan masing-masing. Okey. Untuk situasi yang pertama. Okey. Adik. Adik siapa? Adik siapa? Situasi pertama, okey, dah angkat traffic light tu. Okay. Adik Ryan Safa dan adik Muhammad Azim. Okey, persilakan untuk berdialog dalam hak jiran dari segi perbuatan. Okey, silakan adik Ryan Safa. Assalamualaikum, Azim. Saya mohon maaf ya atas segala salah dan silap saya sepanjang kita hidup berjiran. Saya telah lama maafkan Ryan dan saya juga mohon maaf jika ada melakukan kesilapan terhadap kamu juga. Wow, okey. Ya, alhamdulillah, terbaik. Mumtaz. Mumtaz Kak Mira tu terbaik. Okey, kita mestilah saling memohon maaf jika ada melakukan kesilapan atau kesalahan di antara kita dan rakan-rakan kita. Seperti mana yang dilakukan oleh adik Ryan dan adik Amir tadi. Okey. Seterusnya kita cuba lihat lakonan untuk situasi kedua. Silakan pasangan. Situasi siapa? Kedua. Aisyah, tahniah ya kerana awak telah menjadi johan dalam pertandingan tilawah Al-Quran peringkat negeri. Saya tumpang bangga atas kejayaan awak. Okey. Apa maklum balas Aisyah? Silakan adik Aisyah. Amira, terima kasih.